Halo guys, balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react ke Itzy lagi nih guys, yang judulnya Not Shiny. Teman-teman juga nge-request dari DM Instagram. Jadi kita langsung mau react aja guys, Itzy. Tapi sebelum kita mulai, kita intro guys, ceplok. Oke guys, kalau ngomongin Itzy guys, ini ada dua ini yang gue suka guys, Yuna sama Ryujin ya kalau nggak salah guys ya. Waktu itu gue react yang In the Morning Mafia. Oke guys, kita langsung react aja guys, Itzy Not Shy guys, ceplok. Oke, dimulai sama gitar ya. Nuansa-nuansa cowboy gini guys, poster-posternya itu guys, Wanted. Lia tadi ya. Oke, sekian ngafal-ngafal member nih, kasih tahu. Chaeryeong, waduh susah banget temen. Yuna, ternyata dia masih 17 tahun guys ya. Yeji, oke. Ini kayak Ryujin nih. Wah benar, Ryujin. Oke, lagunya gimana nih guys? Video klipnya sih keren sih guys. Not Shy. Wih. Wah ini instrumennya baru mulai guys, gue udah excitingnya tuh oke banget nih guys. Maksudnya ini kayak scene brass, kayak scene ya? Tetet. Oh vokalnya, balance-nya bagus banget. Oke. Wah lagu dance banget, lagu dance guys. Dan yang gue suka sama Itzy guys ya, mereka tuh energik banget ngedance-nya guys. Gue suka banget sini. Sama pemilihan kostumnya. Oh Ryujin ya. Aduh, leadernya Ryujin ya guys ya. Ini maksudnya gue dari kemarin tuh nge-react Itzy. Itu vokal-vokalnya lumayan gue suka guys, karakternya ya. Nih, si Itzy Ryujin. Wah, oh, asik banget. Dapat sengaknya gitu guys. Oh, Yuna rambutnya ponian guys. Oke, build up-nya. Ini sesuai dengan... Ini hanya kebetulan video klip gak sih guys? Ada ambience-ambience kayak dor, kayak boomer-boomer begitu apa? Lagu di aslinya emang ada boomer-boomer gini guys, ini bagian sini nih. Tuh, dor. Kayaknya enggak ya? Suara mobil itu kayaknya kebetulan video klipnya. Oke. Build up, tetek snare-nya di belakang yang light banget suaranya. Wah, Ryujin. Wah gue suka ini pakai priwitan lagi guys. Ini memang priwitan tuh kan identik sama lagu EDM kayak lagu-lagu trance gitu guys. Pit. Ini sama nih juga nih guys. Gue penasaran sama instrumen apa ya di sini guys. Aku itu tema ya. Taratat. Udah vokal nih. Oh dance-nya kan keren kan guys. Wow. Anjir rapi banget tuh pas tata. Itu rapi banget. Wow, balance-nya bagus banget. Cenderung ke kiri ya tadi. Oh nice. Yuna dance emang oke banget. Oh iya, kebetulan video klip guys ya. Suara mobil begitu. Eh, tiba-tiba ke mayor guys. Coba guys, ini nih. Tidak, oh oke okay. Tipis, kecil tapi oke banget impactnya. Ini bagian sini nih, ear catchy banget guys. Nih, ear candy. Nih. Gimana ya, gue denger image-nya jadi kayak cewek-cewek masih kecil gitu. Cuman rebel gitu guys. Ini di sini image-nya nih guys ya. Gue sekali lagi ulang, sorry guys. Nih. Ah, keren. Maksudnya penggalan frase-nya gue suka. Lebih cenderung staccato itu. Sekali lagi guys, ini gila, gue gak bosen sih denger ini seharian. Come on. Oh. Gila pemilihan frasenya, staccatonya begitu dengan karakter vokal yang kayak begitu guys. Ini gila sih. Kita ulang lagi guys, bodo amat lah. Keren nih. Anjrit keren lo produksinya. Oke, ini K-pop ya. Bam bam.
gila mereka punya karakter kuat ya visualnya guys, serius nih Itzy ini anjir ya keren. Oh, kebutuhan video klipnya ah jadi ekspresinya keren sama gayanya gokil. Dancer tuh guys, aduh shotnya, ini shotnya maksudnya million dollar juga nih guys di sini guys, ini kameramennya gue suka banget nih, ngambilnya angle-nya bagus banget di sini. Ah keren ya, jalan gitu. Oh vokal chop tarat tarat, oh nice. Wow, nice chopnya banyak. Ini guys, kalau kalian denger lagu ini kayak penuh, padat banget, banyak musik-musik tuh yang irama apa instrumen tuh banyak banget setiap frekuensi guys. Cuman yang gue denger guys, ini bukan kayak nggak nabrak guys, tapi kayak ngeblend semua frekuensi. Jadi musiknya penuh gitu guys. Jadi ini seru banget guys dengan vokal yang sebenarnya lebih banyak Yunis guys ya. Yunis nggak terlalu banyak harmoni di sini. Harmoni dong, sorry guys. Oh nice. Wow. Oke, okay, K-pop tetap dimasukin di sini ya. Gokil sih aransemennya. Oh, brass ya. Pam, kayak trombon ya. Anjir keren kostumnya. Gokil. Tema-tema cowboy guys ya. Oke, okay, halftime. Woo. 808 ya di sini masuk yang langsung kicknya yang dong, yang bernada guys ya, maksudnya ada notasinya dong dong. Lihat nih. Wow. Us. Gokil. Pecah sih. Well production guys, well production. Asik. Dance-nya juga koreografinya bagus banget guys. Wah keren sih produksinya guys, pemilihan fontnya bahkan. Oke ini siapa sih nih? Nah ini lagu yang lain nih guys ya. Tuh ini, wah oh, mixing many level studio North Hollywood. Oke di California Amerika guys ya, masternya di Chris Gehringer at Sterling Sound USA. Semua Amerika guys, yang bagian audio guys ya. A&R nya, oh enggak. Photographer, wah oh, gokil sih. Tetap Ryujin nih, gila guys. Ini produksinya menurut gue sih mahal guys dari segi apapun guys. Take vokal, pemilihan mikrofonnya itu, terus vokal directornya juga yang buat excitement lagu lebih penggalan-penggalan apa take vokalnya guys, itu gila sih menurut gue, oke banget guys. Musik penuh banget tapi tidak saling crash gitu guys ya, nggak saling nabrak frekuensinya, itu benar-benar mulus banget mereka tuh nge-mixing lagu ini guys. Vokal-vokalnya, cara nge-take-nya itu semua apik banget. Oke guys, sekian dulu dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe juga guys. Chris sign out. Bye-bye.